僕にとってもボールは友達なんだ。Bro, bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.gb ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Firefly, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Ciao, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke guys, balik lagi kita bakal mereview Clyforto ya, yang sudah didapatkan di live gacha. Keren banget gak sih guys? Jadi kita bakal review di sini Clyforto ya, dengan banyak buff di sini. Sudah ada si Sester juga, ada Rival juga sebagai passer ya. Jadi kita bakal review Clyforto. Jadi Clyforto ini setelah dibundari break level, oh ini bundari break level 4, tapi ability limit breaknya belum level 4 ya, masih 0 ya. Tapi di sini gue udah lihat shot sama powernya, shotnya sih gede banget sih ya. Ini hitungannya gede guys ya. Dan di sini dia ada match up-in bonus 20% each time, berarti dan ini dua kali ya, berarti 40% tambahan lagi ya, which is itu lumayan gede banget sih guys. Dan ini udah gue pasang fake move shot. Ada Insight Master, bisa buat begal juga ya, stamina cost down, ada bone 7%, 3 Europe. Ini yang agak berat sih buat tim Japan ya. Harus bawa 3 Europe ya. Ini buffnya sudah sangat berlimpah sekali sih guys. Ya sebenarnya sih kalau dari segi stat sih oke-oke aja, 40.000 ya. Rival 45, tapi power sih beda jauh ya. Ini powernya sih yang membedakan ya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung cobain aja. Ditemenin sama Dancer Kiden di Surya, mari kita coba ya guys ya, seberapa bagus Brian Clyforto. Harusnya gue pakai shoot bareng si ini ya, Stins ya. Cuman udahlah, nggak usah. Kita pakai fake move shot aja. 73%, belum 75 ya. Kekurangan Yuga sama Gakuto Igawa. Oke, Marky Chop, mari kita coba ya guys ya. Gue bakal, salah. Buset, ini statnya gede juga ya, mohon maaf nih. Lebih kecil. Gue harus menang match up dulu ya. Match up dua kali dulu, oke. Wow, 100.000-an ya. Ini, oh iya, ada Inspire ya. Kita menang dulu deh. Menang match up dulu, sabar dulu. Oke. Oke, udah 112 ya. Oke. Oke. Ini Inspire kan ya? Inspire Netherland kan? Oke, okay, nice, nice, nice. Berarti gue butuh Rival ya tadi ya. Oke, okay, kita lihat statnya sekuat apa ya guys ya. Oke, okay. Kita bisa ngoper ke sini, habis itu ngoper ke Stins guys ya. Abis itu oper dari Mateo kali ya. Inspire banyak banget sih. Anjir, salah cok. Ini gede sih. Cuman gagal guys. Ntar dulu, gagal, gagal, gagal. Gagal, gagal itu. Ini nih, masalahnya ada Inspire juga nih. Maaf ya Densur ya. Oke,
Okay, nice. Habis itu ngoper ke Rivaul. Udahlah ya, Mateo nggak usah dipakai lah ya guys ya. Agak susah guys pakai Mateo. Sebenarnya sih bisa sih, cuman agak kebawahan ya. Please dong. Semoga lewat. Nah, oke. Bisa nggak ini? Bisa nggak ya guys ya? Ini benar-benar starter kuat sih harusnya. Rp136.000 anjir gede banget. Gila Inspire banyak banget cuy. Udah lah kita shoot aja lah ya. Ini harusnya sih di ground sih. Harusnya sih nggak luar kotak ya. Enggak kan. Tapi jauh sih shotnya ya. Udah jauh. Ketangkep Canco. Udah jauh-jauh kita bawa ini statnya. Sialan. Itu tadi kalau damage warning bonus lagi dapat enggak ya? Aduh offset ini. Si ini Klinsmann gue gak nyangka juga sih guys, bagus guys. Oke, ini terakhir ya. Kalau tadi gue udah nge-shot dan udah masuk ke keeper, itu masih ada match up win bonusnya atau enggak guys? Gue lupa sih tuh behind us ya. Anjir. Si Densur tahu, cok. Ah iya, hilang guys, Inspire ya. Ya udahlah. Harusnya kalau gue shot, ini dapat sih dia ya. Ya udahlah, kita shot aja. Sebenarnya sih, kalau shotnya 540 bakal oke ya. Cuman kalau cuman shot segini sih, kurang sih guys. Duh, si Genzo nambahnya banyak banget guys. Nggak kuat ya. Literally kita bingung cara golin ya guys ini. Harus masukin Tsubasa sih ini fix. Ini nih apa sih Inspire ya? Ada direct hotline juga. Oh ini Inspire sama direct hotline anjir. Gede banget sih. Ah gue butuh yang warna biru tapi ya. Gue mau masukin Tsubasa, bingung keluarin siapa, guys. Oh, ya ini aja deh keluar deh. Berarti dua... Oh, iya. Main 2 DM. Sabar, Den. Clifford sini. Oke. Nah ini udah cakep sih. Kita pakai Doleman juga guys. Kalau ini masuk nggak bisa ya. Kita pakai Doleman. Tsubasa lah yang masukin lah ya. Gak bisa sih. Oke. Brian. Oke sih ya, statnya lumayan banget sih guys. Ini 100% bisa jebol, bisa nahan sih. Oke. Harusnya kalau gua ini, oh iya kita masih punya Sester guys. Masya Allah susah ya. Ini benar-benar buat full potensial berat banget sih guys.
Nah, ini kan kita oper ke mana dulu ya? Klinsmann dulu sih harusnya. Eh, tapi Klinsmann tuh dia inspire ya. Oke. Sini. Habis itu kita bisa ke Ripaul. Ini Hayato nih enggak kelihatan, cuy. Oh, udah lah. Nah. Habis itu, ya Allah, offside gak tuh. Ya udahlah ya, kita one two ya. Berarti kurang dari si Stins ya. Kurang dari Stins ya. Oke. Jangan maju ya. Jangan maju ya, Clifford. Ini gue udah berusaha banget nih. Oke. Please. Jangan ada yang ganggu gue. Nah, gue nyerah lah, guys. Udah susah. Udahlah, shot aja lah. Ribet, guys, ribet. Tapi nggak kuat sih, guys. Kalau momentum 510 ya. Kalau kalian tanya sama gue ya, ini ribet pakai Brian sih. Statnya padahal udah bagus loh. Ini udah beda 9% aja nggak bisa ngapa-ngapain deh. Nggak. No, it's so hard to use this Clifford ya. And yet this guy is a fucking idiot. Kita tuh ada Insight Master nggak sih? Oh nggak ada ya. Anjir nggak ketahan cu. Bangke. Doleman kita dihajar sama Tsubasa. Udahlah guys, pakai Tsubasa aja lah yang lebih ampuh. Ini udah lebih enak guys daripada pakai apaan, tau lah. Si Stins itu apa ya pasifnya? Eh ininya. Saya sudah sangat capek sih sama game ini, guys. Oke. I hate this game so much, guys. This game literally freaking idiot. I can't take this game. Oh, please, ya Tuhan. Ini jelek banget sih. Kita tuh ada inspire kan ya. Oh, Netherland doang, guys. Buat apa, cok? Pakai Tsubasa aja kali ya. Cuman Tsubasanya nggak bisa one two, guys. Sumpah berat sih guys pakai si Stins itu ya. Apa si Clifford itu ya? Brian ya. Enggak sih. Statnya bagus, cuman ya hasilnya kayak buat apa anjir. Tsubasa gua masih belum maju. Tsubasa gua masih belum maju. Itu tuh siapa ya?
Oke. Ya, starting nggak begitu bagus sih, guys. Nggak. Ini kurang banget sih malah. Ini kurang banget jatuhnya. Kurang guys. Ini minimal Tsubasa ya. Ini yang langsung gol. Oh my god. Gila, gamenya goblok banget sih anjir. Duh, gak ada stamina pula lagi. Cuman dia ada Insight Master ya, 20%. Gak bisa juga sih jadi begal sih guys. Cliver typical nanggung sih guys. Unit-unit nanggung parah coy. Dribble. Terlalu mudah. Lu kasih Roberto enggak tuh? Anjir! ini juga kocak banget anjir. Gua enggak bisa one two, cok. Dribble Ren and Hunt. Gua enggak ada one two Densur, ya Allah bener deh. Ini gini ya, udah RNG-nya kayak babi. Densurnya juga anjing, cok. Dahlah. Ya Brian enggak sih, guys. Match up in bonus menurut gua agak susah sih. Kalau lagi kondisi kalian lewatin kayak gitu mungkin oke ya. Cuman kalau untuk startnya sih nggak bisa sih guys, nggak bisa dipakai. Momentumnya belum 540 sih. Harusnya lawannya sih ini ya si Morisaki ya, mungkin masih kuat ya. Cuman kalau Brian ya standar aja sih ya. Mungkin 7,8 sih guys, nggak bisa lebih ya. Tapi gimana menurut kalian untuk Brian? Langsung tulis di kolom komentar, oke? Segitu aja untuk video kali ini, thanks guys. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.